Maklum, Mesintrik, kita berada di Kings Fun lagi. Dan ini bonekanya sudah ditambah di Pansu. Tapi bonekanya masih sama ya. Ada panda yang besar-besar dan ini Angry Bird, ada Angry Bird yang sana F1 itu ada Angry Bird. Di sebelah sana ada Angry Bird, panda yang besar-besar itu, dan ditambahin 3 boneka apa ini namanya melodi ya, 3 boneka melodi ya. Kita akan coba, tapi sebelumnya like dulu video ini sebanyak-banyaknya, share ke teman-teman yang lain, dan jangan lupa yang belum subscribe buruan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya biar tidak ketinggalan giveaway. Berikan komentar, mungkin barangkali saja teman-teman ingin kita bermain apa atau bermain di mana ya. Selama itu memungkinkan buat kami, kita akan coba ya. Kita coba dulu yang pertama. Kita coba yang di pojok sana. Itu mentok ya. Dan ini udah mentok banget ininya. Dapetnya ini udah mentok banget. Sehingga ini enggak tahu ini apakah sudah menjangkau. Sepertinya enggak menjangkau ya. Agak ke belakang gitu. Enggak menjangkau itu. Loh. Ya, rusak capetnya. Dia berhenti di tengah. Oh my god. Kita coba ini ya. Toy Story. Yes, dapat. Oh. Aduh, ini gimana caranya ya ini? Ini mungkin. Coba kita lihat dari sini. Bismillah, semoga bisa. Yes, bisa ini, bisa. Dapat. Aduh, sayang sekali ya. Udah. Oh, tapi dia mau bangun lagi ya. Tapi nggak apa-apa. Ini kayaknya lebih aman begini malah. Lebih clear, lebih jelas kalau begini posisinya. Ya gitu lagi. Nah ini bisa ini. Yes, dapat. Balik lagi. Sekali lagi ya. Dari situ kita coba main yang lain. Nah, pastikan sekali ya. Ini tadi nggak sampai bawah udah nutup. Kalau ini nggak bisa berarti ya. Tadi barusan kita coba ngomong apakah ada teknisinya. Tapi ternyata katanya tidak ada. Iya, tetap rusak ini. Dan ini
figur gantungan besi. Oh, anu apa namanya ini? Avatar ya, apa ya ini? Kita coba. Oh, ini lebih kecil, lebih sulit ini ya. Kita coba lagi sini. Apa ya ini ya? Toko apa ya ini ya? Ini bisa. Oh, bisa. Ya, kayak avatar gitu. Apa sih kita enggak pernah, jarang banget nonton film kartun ya. Kita enggak tahu ini apa ya, toko apa ini. Kayaknya kalau yang seperti ini apa sih? Avatar apa ya? Kayak yang ada logo beginiannya ya. Benar enggak sih? Coba teman-teman tolong dituliskan di kolom komentar, ini benar-benar enggak tahu ini. Kita pengen tahu juga ini apa ini sebenarnya, toko apa ini. Kita coba ini dengan double tap, sekuat apa sih sebenarnya? Kita ambil kepalanya doang ya. Kepalanya doang dengan double tap, apakah bisa? Apakah kuat dia ya? Oh, seharusnya kuat ya itu ya. Tapi bonekanya berat sepertinya memang. Ini udah pakai double tap. Double tap ambil cuman kepalanya doang maksudnya. Gak kuat ternyata. Ini juga agak kecil ini. Nah ini loh, capit yang bagus kayak gini, stabil deh. Oke, mau? Mau kamu? Ini? Makasih. Ya. Kita coba ini. Sebenarnya mending ambil mana ya? Mending ambil unicorn atau? Kita coba aja ya. Lo. Yes. Kok ya pas ya? Waduh, 14 ya. Nah. Gak bisa, berhentinya mesti setelahnya ya. Berhentinya mesti setelahnya. Ini gak ngerti, ini mungkin sistem payout kali ini ya. Tapi rata-rata kan memang kayak gini ya, sistem payout ya. Berhenti sebelumnya pun dia akan terus 12 ke depannya. Kita coba ambil ini. Ini satu-satunya yang bisa loh. Yang cuma diisi cuma satu ini doang. Ini coba kita asal aja ini ya. Asal aja pokoknya langsung tekan aja pokoknya. Oh. 4 in 1 loh. Dapat 4 langsung sekaligus. Dapat 4 sekaligus dan enggak ada yang jatuh. Oh. Langsung dapat 4 sekaligus ya. Oke. Lagi ya, asal aja ya. Asal aja, nggak usah pakai dilurus-lurusin. Ini juga 4 in 1. Ini juga 4 in 1 ya. Oh, 3 in 1. Yang satu jatuh. 3 in 1. Kita 3 kali aja main di sini. Sekarang kita di tengah. Kita ngadain ini asal aja langsung.
ini 3 ini. Eh 2 ini. 2 ini. Udah kita main 3 kali dapat berapa kita coba lihat. Udah kita lihat dalam 3 kali bermain kita coba dapat berapa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kita dapat 9 dalam 3 kali capit dengan harga 3.950. Kita coba ambil ini lagi. Sepertinya udah di jadi rapikan ini ya. Nah, langsung dapat itu maksudnya. Oke. Okay. Ini bagus-bagus nih figurnya. Kita coba lagi dengan figur yang berbeda, harusnya Naruto ini. Naruto ya ini. Bukan Avatar ya, Naruto ini. Sorry. Ini baru tahu saya sekarang. Baru ingat. Iya, Naruto kan ya. Two in one, Naruto semua dua-duanya. Wow, dapat dua sekali guys loh. Two in one. Kita coba lagi ya. Yuk, jangan jatuh. Oke. Okay. Oh, ini yang perempuan. Yang belum, yang putih ini sepertinya belum. Yang berambut putih, ini tidak ada yang tahu namanya ini ya. Kalau teman-teman tahu nih. Yang rambut putih ini siapa sih namanya? Dapat ya? Oh, jatuh kena kacanya ini, kena kacanya. Ya sayang nggak bisa kena apa plastiknya. Iya nggak bisa kena plastiknya. Ya, itu tadi sepertinya mau bawa dua sepertinya ya, nggak jadi kayaknya jatuh karena lengket sepertinya ini. Sepertinya lengket tadi bisa itu bawa dua itu. Oke, kita coba cari pemain yang lain. Iya kan? Tapi dijatuhkan tadi. Iya kan jatuh. Pasti itu. Sini. Jajan. Ini loh, banyak ini loh. Diambil semua aja. Dapat dari situ tadi. Ambil aja. Ambil enggak apa-apa. Ambil semua, enggak apa-apa. Bagi-bagiin sama teman-temanmu. Ambil semua. Ya, oke. Okay. Bisa bawa enggak? Ini loh. Ini nih.
nanti tidak ada yang makan di situ. Di situ. Nah, yuk. Oke teman-teman klan sentrik, demikian permainan kami di King's Fun hari ini, dan kita belum bisa dapat boneka besar dari Pansu pastinya hari ini karena capetnya lagi tidak bisa, lagi error, dia berhenti di tengah dan langsung menutup ya. Tadi sudah lapor ke petugasnya, katanya memang tidak ada teknisi hari ini sehingga tidak bisa betulin. Ya tadi cuma bisa nyaranin aja, kalau seperti itu kondisinya harusnya dimatiin aja karena setiap kali satu gesek di situ 21.000 untuk Pansu. Jadi kalau ada orang nggak tahu tiba-tiba gesek kan kasihan juga ya. Oke, demikian permainan kami di King's Fun. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like video ini sebanyak-banyaknya, share ke teman-teman yang lain, dan jangan lupa juga yang belum subscribe buruan subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, bye.